lagi nonton di sini. Grand final ya. Grand final PINC. Okay. Untuk siapa? Bigetron deh, Paren deh, udah. Bigetron, gue Bigetron. Aku RRQ Ryu Ken Boss, semangat. Yeah. Coba untuk di-pick sedikit smoke, lepaskan bagian depan, flash, apapun itu. Spray through the smoke oleh Ryzen, oke. Empat lawan empat. Mencoba keberuntungan ya, Pak, spray ke arah smoke itu. Mencoba untuk melepaskan smoke lagi-lagi dan lagi ke bagian depan. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Baru tipis-tipis aja nembak tanah karena belum kelihatan. Mereka kayaknya gregetan banget nih, kita lihat. RRQ Bigetron. Sudah ada wall of smoke berada tepat di depan dari RRQ. Itulah sangat sangat baik. Spray down sedikit dan terdapat satu orang di belakang bohong. Knockout. Masih ada tiga. Dan Zumsi Bigetron. Netik juga sudah masuk dan berada di dalam smoke. Dan menabrak. Netik satu knockout yang terjadi. Wah ini head to head satu untuk satu di bawah banget aja langsung di langsung. Zumsi dan Bigetron berhasil untuk mendapatkan. Winner-winner chicken dinner. RRQ. Apa? Dua, satu. Langsung kita masuk ke WKD. Gak apa-apa emang. Gak apa-apa. Budi tuh suka ngasih. Dia penentuan untuk dua ronde terakhir. Siapakah yang akan menyusul poin di pertama dan kedua masih. Ya, Aizkan melihat ada tim FF Frontier di depannya. Dan juga masih full SFI. Masih belum ada yang dipulangkan ke lobby. Dan bahkan FV terkena banyak hit damage terlalu open. Yes, terlalu dan terbuka. Bener banget. Dan ditambah di sini RRQ Capcom juga tersisa dua orang. Oh my god, Auro berhasil mendapatkan Duxi. Dengan perlahan nunduk dia melihat di depannya. Mencoba untuk kocek kiri kanan. Mencoba untuk display di area depan. Duxi tidak bisa. Dan harus dipulangkan ke arah lobby. Bigetron Esports di posisi ke-8. Yang tembak through the smoke. Mencoba untuk diras begitu saja dan harus hilang. Harus dipulangkan lagi di peringkat ke-7. Peringkat ke-7 untuk tim RRQ Capcom. Dan kali ini tim FV yang berapa langsung dengan tim SFI. Langsung saja di spraydown pengen untuk Garuda dan langsung diamankan kali ini pengguna. Mencoba untuk maju. Mencoba untuk masuk ke arah zona melihat musuh di depannya. Langsung di spraydown saja. Frontier mendapatkan satu orang reload terlebih dahulu. Tapi kita lihat. Dia ada di sana, kita lihat bagaikan ninja. Tiba, muncul dengan tiba-tiba. Merubah segalanya menjadi lebih indah, Bung Kornel. Oh, tersisa 5 tim lagi. Ada 3 besar kali ini. Kita lihat RRQ. Oh my god, Kenbo. Harus dipulangkan kali ini ke arah lobby. Masih 3 besar. Masih ada bohong harusnya dan yes. Masih ada bohong di sana. Mencoba untuk bersembunyi di pantau. Dari depannya. Langsung Stredo dan mendapatkan satu orang. Tapi tampaknya kill-kill juga diamankan oleh Kenbo. Oh my god. Winner-winner, chicken dinner! Diamankan oleh tim EVOS Esports! Wow. Dua kali winner-winner, chicken dinner. Dan akhirnya tim pertama yang berhasil mendapatkan dua kali winner-winner, chicken dinner adalah tim EVOS Esports. Kita tepuk tangannya untuk EVOS Esports! Wow. EVOS lagi rank 1, padahal tadi Bigetron. Terus, seharusnya tadi udah peringkat 3, sekarang turun dari peringkat 8, parah banget. Sumpah, ini tuh benar-benar ketat banget, kayak gak ketahuan gitu bakal siapa yang menang. Buat ke PMSC ya, dari PINC itu ke PMSC kan. Kalau mau tahu nanti kira-kira siapa yang menang, ikutin terus video ini ya guys. 4, 3, 2, 1, and let the war begin! Tenis indoor mana suaranya? Jika Blue Zone bergerak, mereka harus segera bergerak cepat, harus langsung masuk ke arah safe zone. Lihat, di depan mereka ada 1, 2, 3 tim yang sudah nungguin di situ juga. Ini kita lihat, oke, ini zona sudah jalan teman-teman. Sudah 0 detik, kita lihat di sini. Oke, tipis. Ini free hit. Iya, free hit. Iya. Masih ada mobil. Iya, masih ada. Mau selamatkan dulu, hati-hati. Sudah dikunci. Apa yang akan dilakukan Juksi? Oke. Nah, ditinggalin. Bambang kok ketinggalan nih. Stepping manja ke arah Arrowbox. Ya itu ya. Tim 2 kita lihat masuk, connect. Apakah akan meledak? Iya,
dia. Oh my god. Wow, what, what? Itu spray apa, weh? Dua kenok. Nabi. Ada lagi. Ini gimana sih, lo harus kenok. Di situ ada blusan, tapi tenang aja. Tenang, Dek. Abang datang, Dek. Oke ini Bigetron adu kontes dengan Dranix, siapa yang akan memenangkan kontes ini? Nanti. Bigetron ke sandwich. Oh, ada Kenbo. Ada Kenbo yang datang, dia flaring dari arah kanan yang enggak diketahuin sama Bigetron. Bigetron ke sandwich, teman-teman, di sini ada Juxi masih natik pun juga berhasil jadi five untungnya masih. Luxi Mikael udah mulai masuk. Sayur kol jalan-jalan. Oke, Sayur kol masih selamat. The power of Sayur kol di situ. Juxi kena masuk dua tapping. Luxi di situ harus knock. Berbahaya sekali, tersisa dua. Jahet. Natik. Oke, aduh kontes dengan dua orang dari Michael. Kita lihat di situ Sayur Call kena oleh Luxi. Nanti juga nge-spray dengan Luxi. Hitungan poinnya hitung sendiri lah ya kalian ya. Oke, kita lihat di sini Luxi masih bisa melakukan spray. Oh, orang terkenok dari tim nomor satu. Mikael masih bisa bertahan, bakal setup lagi smoke-nya ke depan sana, high ground dan lower ground kali ini. 5 setup smoke bahkan dikeluarkan untuk melakukan revive. Oke, di sini posisinya menguntungkan, enak bagi Mikael karena mereka masih unggul posisi kalau misalnya mereka bisa merevive semua teman-temannya. Tampaknya oke. Dua tim yang tersisa kali ini, siapa bakal mendapatkan WWCD kali ini? Warung bakal ngeplay ke sebelah kiri. Stop pada terlihat. Play down langsung ke sebelah kiri. Dapat bater kali ini. Kenbo berhasil diamankan. Dua masih bisa bertahan. Flaring dan winner. Jik. Arang juga tahu ya, ini salah satu tim muda yang ada melakukan perayaan. Ini habis last match yang kita terakhir Mikael. Itu punyanya di Kismes, ternyata gue baru tahu juga dia bikin e-sport. Sekarang ternyata banyak banget artis yang bikin e-sport juga. Terus kita lagi mau perhitungan poin antara Ipos, Bigetron, sama RRQ Ryu. Karena tadi terakhir RRQ Ryu rank 2 ya, peringkat 2 gitu. Pas terakhir ini siapa tahu dia bisa ngalahin Bigetron atau bisa juga ngalahin Ipos, kita nggak tahu. Karena Ipos yang terakhir tuh agak jauh gitu loh, dia bawah 5 lah. Tadi agak siapa? Gue. Tetap Kenbo dan Ron. Wah, Ipos deh, ganti. Parah banget lo, ngarbitan. Pokoknya Kenbo sama Ron, semoga menang, gue doain sekarang juga. Satu lampu yang masih menyala atau satu logo tim yang masih menyala adalah juara dari PIEC 2019. Siapa yang menang? Ipos! Kenbo, kenapa Kenbo? Tandanya PINC 2019 itu serame ini dan apa namanya, peminatnya juga banyak banget untuk Mami Mobile karena ini rame banget dan hektik banget. Gue bingung nih, gimana ya?
ramai ya. Jadi ya hari ini kurang kompak sepertinya. Kurang kompak. Ya, hari ini seru banget, rame banget, ya. Hektik banget. Seru banget. Parah. Ipos menang kan? Ya, siapa yang tadi udah ngetek Ipos. Ipos. Siapa? Entron deh, parah deh, udah Entron. Tapi kita tuh fokus banget nonton, jadi yeah. Kayaknya jarang banget ngoceh gitu deh di kamera, sorry banget. Karena emang seru banget, seseru itu. Seru banget TNC 2019. Nontonnya sampe mermelek. Soalnya emang jauh banget, jadi gue tuh kayak mata gue butek coy. Yang enaknya sebenernya kayak gitu sih nonton langsung. Cuman kita lebih ke hektiknya, apa sih namanya? Hype-nya sih. Euforia. Makanya euforianya. Euforia. Apa itu? Terus menurut, sini. Her, sini Her. Kan jadi bintang tamu. Sini tengah-tengah. Menurut lo gimana event PUBG Mobile sebagai anak point blank? PC nih kan. Rame, seru. Tapi sayang RRQ enggak juara. Ya, gitu ujungnya. Udah deh, oke, thank you banget udah ngikutin kita hari ini. Terima kasih. Jangan lupa komen, like, share dan subscribe.